Halo, salam sejahtera sahabat-sahabat. Bertemu lagi di segmen kali ini. Hari ini hari Kamis, 14 Oktober 2021 ya. Kita akan bawa info-info hari ini, info semasa hari ini. Ada satu info menarik berlaku di Petaling Jaya ya guys. Ini berita daripada Cosmo. Tajuknya adalah, saya respect dengan tajuk ni, iaitu polis jaga trafik orang gila solat tengah jalan. Kalau diikutkan cerita, orang kurang waras ni tengah solat di tengah jalan raya yang sibuk guys. Tapi dengan kemunculan polis trafik, yang hormatnya polis trafik ni, dia jaga jalan bagi memberi laluan orang kurang siuman ini meneruskan solat. Terbaik guys, terbaik. Oke, saya bacakan sedikit inti cerita. Petaling Jaya, tindakan anggota polis trafik tidak mengganggu seorang lelaki yang sedang solat di tengah jalan raya sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas yang dipercayai berlaku di Jalan Kucing semalam telah mendapat pujian orang ramai. Tindakan anggota tersebut yang berdiri di belakang lelaki itu sambil mengarahkan kereta-kereta di jalan raya dan tidak menyebabkan kesesakan lalu lintas. Video berdurasi 29 saat, lelaki itu sedang solat di atas jalan raya dengan tidak menghiraukan keadaan sekeliling sambil dipantau oleh anggota-anggota polis trafik yang berada di situ guys. Salah seorang pengguna jalan raya, Rashahan Sultan, berkata, walaupun yang solat di tengah jalan itu orang gila, tetapi tindakan anggota polis yang tidak memberhentikan solat lelaki itu wajar dipuji. Anggota tersebut membiarkan dia habiskan solat sambil polis trafik menjaga keselamatan. Memang terbaik guys. Ini adalah info-info yang patut kita viralkan ya guys. Sementara itu, Andy Ahmad berkata, perbuatan lelaki itu seperti memberi peringatan kepada orang ramai agar menunaikan solat tanpa sebarang alasan walaupun dikategorikan sebagai tidak sehat ya guys, kurang waras. Yang diangkat sebagai tak sehat sedang mengerjakan suatu amalan yang paling diwajibkan di dalam dunia. Walaupun tidak kena pada tempat, tetapi ada pengajarannya. Tetapi jangan pula kamu yang sehat tiba-tiba sembahyang di tengah jalan pula ya. Sembahyanglah di tempat yang disediakan, janganlah di tengah jalan pula. Itu minta puji namanya guys. Oke, itu berita polis trafik kita. Nanti saya akan selitkan video dia. Lepas itu dari Cosmo ya guys. Itu dari Cosmo. Nanti saya akan siarkan videonya yang berdurasi 29 saat. Terima kasih kepada anggota polis trafik tersebut yang terus menjaga jalan, membantu pengguna-pengguna jalan raya yang lain supaya tidak sesak. Dan terima kasih juga kepada dia kerana menjaga keselamatan sahabat kita itu yang solat di tengah jalan ya. Macam-macam dunia sekarang ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Oke, itu guys. Itu saja info
info hari ini ya. Oke, nampaknya sampai di sini saja info hari ini. Yang baik kita viralkan guys. Semoga dimurahkan rezeki. Bertugas dengan ikhlas. Pengguna jalan raya yang lain pun terima kasih karena memberikan kerjasama. Semoga hari Anda dipermudahkan ya. Oke, setakat ini saja info hari ini. Semoga berjumpa lagi di lain hari, segmen yang akan datang dengan info-info terbaru lagi. Terima kasih karena Anda terus bersama saya. Oke, bye. Jumpa lagi.